Madam. Ya. Saya nak tanya yang 3kg ni kan dia kat bawah. Jadi dia negatif kan? Ya. Yeah. Jadi FT dia pun negatif jugalah yang atas tu. MG okay. Dia positif. Mana? Okay, yang ni kan? Yang ni sebab kita refer A dekat sini sebagai kita ikut direction kalau kita dah tetapkan ke bawah itu negatif. Jadi semua negatif lah. Okay, yang ini pun awak boleh tukar. Okay, awak boleh cuba. Okay, guna. Awak akan dapat jawapan yang sama. Okay, kalau yang ni saya tukar kepada yang ini. Sekejap ya. Okay, so kita dapat FT. FT tolak M1G. M1G sama dengan MA. Akan dapat sama dengan MA. So FT kita tak tahu. FT tolak M1G. M1G 30 sama dengan 3A. Okay. So awak akan dapat FT sama dengan 3A plus 30. Plus 30. Okay. So yang ini, okay. Yang ini maksudnya 30 plus 3A. So yang ini adalah FT. Okay. Okay, lepas tu kita solvekan dengan yang ini. Okay, katalah ini sebagai equation pertama. Solvekan dengan equation kedua. FT equals to 20 plus 2A. Ini adalah equation yang kedua. Okay, so 1 tolak dengan equation 2. Okay, akan dapat 0 equals to 10 10 plus A. So A akan dapat negatif 10. Okay, A akan dapat negatif 10. Tapi yang ini, oh, ini dapat 2. Apa yang salah ni ya? Sepatutnya dia akan sama. Sepatutnya dia akan sama. Okay, tapi yang saya conteng ni faham tak? Faham, Madam. Okay. Yang saya conteng ni, ini cara yang biasanya saya buat lah. Tapi yang ini, okay. Yang ni ada problem. Yang ni silap sikit ni. Dia kena ambil kira sebelah kanan dengan sebelah kiri. Apa ni, macam kalau A ke bawah, macam yang ni dua-dua positif, tak boleh lah sebabnya satu ke bawah, satu ke atas kan. Tapi yang ini dia guna A sebagai positif, so akan dapat A sama dengan negatif 10. Yang itu adalah untuk yang ini untuk kes yang ini. Kalau magnitude maksudnya 10, yang ini pun 10 tapi direction dia ke atas. So nilai A 10 lah, kita kata 10 meter per second square. Tapi to be specific, apa ni, nilai acceleration untuk objek pertama is negatif 10. Nilai A untuk objek 2 kg adalah positif 10. Ini saya check balik, saya tanya, discuss balik dengan yang buat slide ni, ada silap ke macam mana. Nanti okay. Saya esok saya discuss balik soalan yang ni. Okay, yang lain ada apa-apa masalah tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, nanti saya bagi soalan lagi. Esok kita jumpa, kita discuss balik soalan ini dan kita cuba new question yang related dengan equation of apa ni? Equation of motion ni. Okay, semua saya rasa kita stop sini dulu. Esok kita jumpa lagi, boleh? Boleh, Madam. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa esok.
Okey semua, bye. Assalamualaikum. Ini yang semalam, kita berhenti dekat sini semalam. Okey, satu objek ni ke atas atau objek ke bawah, kita tak dapat A yang sama semalam kan? Okey, so saya rasa kita ignore dalam kerja yang sebelum ini. Saya dah discuss lah dan saya dah check balik. Sebenarnya jalan kerja ni pun masih boleh guna, tapi untuk mengelak daripada misunderstanding, jadi kita abaikan jalan kerja yang ini dan kita guna jalan kerja macam semalam. Okay, yang kita guna semalam. Okay, so ini yang semalam. Saya cuba besarkan sikit. Okey, kalau tengok yang yang dekat kecil ni, yang dekat atas ni kita conteng semalam. Actually yang semalam tu hampir betul, tapi kita salah dekat 3A. Okey, M kali dengan A, sepatutnya A dia ke bawah jadi negatif 3A sepatutnya. Negatif 3A dan maksudnya FT tolak 30 sama dengan negatif 3A. Kita letak sini positif 3A. So that's why jawapan kita tak sama dengan jawapan yang telah disediakan. Okay, okay, kita abaikan yang semalam yang saya tunjukkan yang sedia ada di dalam new future tu, abaikan page 23. Kita guna page yang ini, page 24 ini, negative weight and negative M1G plus FT sebab dekat atas equals to negative M1A. So dapatlah negative 3A dekat sini. So awak akan dapat equation 1, FT equals to 30 tolak 3A. Semalam kita dapat FT sama dengan 30 tambah 3A. Kan? Okay, saya sekejap lah. Dia ada slideshow. Yang ini. Sama, sebenarnya sama. Akan dapat FT sama dengan 30 tolak 3A juga. Jalan kerja yang sedia ada tu sebenarnya boleh guna. Tapi untuk mengelakkan kecelaruan, ignore terus. Okay, ignore terus, pakailah jalan kerja yang ini. Ya? Jalan kerja ini. Okay, so dapatlah FT equation yang kedua untuk objek yang kedua. 20 tambah 2A. Dan kita solvekan 1 tolak 2. Equation 1 tolak equation 2. Therefore dapat A equals to 2 meter per second square. Dan masukkan nilai A ni ke dalam equation 1 or equation 2 untuk dapat FT. So awak dapat FT nilai dia 8 meters. Okay, so buat exercise.